Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masih membahas perkembangan pasar obligasi di Indonesia. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Nasruddin, analis fixed income PT Pevindo. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak Ahmad. Iya, halo. Iya, tadi sudah kita membahas, Pak, para investor ataupun dari pihak asing juga lebih kepada wait and see bagaimana pemulihan ekonomi domestik yang terdampak dari pandemi COVID-19. Kalau kita berbincang beberapa indikator, tadi juga Anda sebutkan dari sisi rupiah yang lebih cenderung stabil. Kebijakan Bank Indonesia yang lagi-lagi menurunkan suku bunga acuan untuk perkembangan terakhir, apakah ini juga menjadi pertimbangan tidak, Pak? Iya, Mas. Kalau dari suku bunga memang salah satu pertimbangan utama ya, karena kan surat utang itu kan sangat terkait dengan suku bunga. Nah, kenapa Bank Indonesia menurunkan suku bunga? Agar pertama spread antara suku bunga domestik dengan suku bunga internasional itu cukup kompetitif. Karena kan kalau kita lihat dari tren di suku bunga di pasar keuangan global kan cenderung menurun, karena kan bank sentral pada menstimulus stimulus kebijakan moneternya, jadi salah satu instrumennya kan menurunkan suku bunga. Jadi kalau misalkan suku bunga mereka turun dan kita nggak turun, artinya kan spreadnya kan makin kecil, jadi pasar Indonesia kurang menarik bagi investor asing. Tapi kalau misalkan dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia, ya kalau spreadnya cukup lebar, jadi asing akan melihat itu sebagai sinyal positif sih. Artinya kalau misalkan mereka berinvestasi ke Indonesia, kemungkinan mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar kayak gitu. Baik, sampai sejauh ini bagaimana Anda melihat permintaan obligasi pemerintah, Pak? Kalau dari segi permintaan sih cukup besar ya. Well, pertama ada dukungan juga dari Bank Indonesia sebagai standby buyer kan di pasar primer. Itu cukup bagus. Kemudian dari segi investor domestiknya, terutama bank sih, Mas. Kalau kita lihat pembelian bank itu kan cukup tinggi di tahun ini. Iya. Karena mereka dari segi kreditnya kan turun melambat tuh. Kalau misalkan melambat kan artinya mereka nggak mendapat pendapatan bunga. Nah, salah satu alternatifnya mereka menginvestasikan ke obligasi perintah seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari trennya, misalkan pembelian oleh bank kayak gitu kan, di Oktober aja sekitar 128 triliun yang beli bersihnya dari sektor perbankan. Itu untuk kuartal ketiga itu sekitar 254. Jadi kan kalau kita lihat memang ada switching alokasi dana perbankan ke pasar obligasi pemerintah. Apalagi kalau dilihat dari sisi likuiditas, mereka cukup tinggi likuiditasnya kan. Okay. Mereka punya likuiditas tinggi tapi nggak punya alokasi karena sektor real jatuh, ya otomatis mereka akan mencari menginvestasikan uangnya ke pasar obligasi pemerintah untuk mendapatkan bunga. Baik, dari obligasi pemerintah kita bergeser untuk kondisi penerbitan obligasi korporasi, Pak Ahmad, sampai sejauh ini. Iya. Kalau dari penerbitan obligasi korporasi, karena kan terkait langsung sama sektor real ya, Mas. Terutama kalau misalkan perusahaan pembiayaan itu kan juga terkait langsung dengan sektor real dan sektor konsumen. Jadi kalau kita lihat tren penerbitan obligasinya sejauh ini masih ya, dibandingkan realisasi tahun lalu kayak gitu. Jadi dari September itu kan sekitar 69 triliun. Nah, itu cukup jauh dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang 146 kayak gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat, kalau misalkan sektor realnya pulih, ya semoga aja sih di tahun 2021 itu sektor real membaik. Nah, kalau membaik kan mereka butuh uang untuk investasi dan untuk mengejar ketertinggalan selama ini. Baik, harapan-harapan itu sudah mulai terlihat tidak, Pak Ahmad? Penanganan pandemi kemudian dengan skenario penemuan vaksin begitu, apakah ini akan memberikan prospek yang cerah ke depannya, Pak Ahmad? Singkat saja, Pak, waktu kita cukup terbatas.
Ya, kalau kita lihat seharusnya di 2020 untuk penghujung tahun ini membaik, tapi masih ini ya, masih belum kelihatan, tapi kelihatannya di 2021 nanti. Kalau misalkan perkembangan vaksin, terus kemudian dari segi penyebaran virus yang lebih terkendali kayak gitu, ya. Harusnya lebih positif di tahun 2021. Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, di Market Review. Sehat selalu, Pak Ahmad. Iya. Dan tadi kita membahas perkembangan pasar obligasi Indonesia, pemirsa, bersama dengan Bapak Ahmad Nasruddin, analis fixed income PT Vevindo. Dan tadi sudah kita bahas obligasi pemerintah, kemudian juga ada obligasi korporasi dan juga prospek kedepannya. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada perbincangan tadi mengakhir kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.